Dilansir dari Detik News, Prabowo mengatakan Menhan bilang kalau perang RI cuma bertahan 3 hari. Capres Prabowo Subianto menyinggung ucapan Menteri Pertahanan Riam Rizat Riyakudu. Riam Rizat sebut Prabowo mengatakan Indonesia hanya mampu bertahan selama 3 hari andai menghadapi perang. Menhan sendiri mengatakan kalau terjadi perang di Republik Indonesia, kita hanya bisa perang 3 hari, kata Prabowo di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 22 September. Prabowo berkelakar, Riam Rizat juga akan diresafel Presiden Jokowi atas data tersebut. Menurut Prabowo, Riam Rizat memang orang yang bicara apa adanya. Nanti kena resafel juga dia, hahaha. Kalau menyampaikan yang benar, dicopot. Enggak. Teman kita ini memang bicaranya apa adanya, selalu ujarnya. Prabowo menambahkan soal pertahanan merupakan hal penting. Sebab sebagai negara yang luas, Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat dalam menjaga kekayaan. Dia mengklaim Indonesia kehilangan kekayaan senilai 3.000 triliun per tahun. Bukan kita mau sok jagoan, kita mau membela diri. Kita butuh angkatan laut yang kuat untuk menjaga kekayaan kita yang hilang 3.000 triliun tiap tahun, jelasnya. Bagaimana kita mau kejar itu kapal-kapal yang curi ikan? Luas kita ini 28 negara Eropa, tapi sudah, kita nggak usah mengungkapkannya yang gitu-gitu. Kalau kita mau sejahtera, kita harus kuat untuk menjaga kekayaan, pungkas Prabowo.